saya tidak ragu, saya kasih kesempatan segera tutup. Apabila di Polda Banten masih saya temukan setelah lebaran, saya akan proses hukum. Ya, semua kegiatan, ya, semua kegiatan, ya, dan sifatnya seperti bank itu harus memiliki izin dari OJK. Saya lama sebagai kasir perbankan di Baris Krim, jadi saya tahu betul. Praktek-praktek seperti ini bertentu operasi, bertentu ini. Nah ini, nanti Polda Banten, kita sudah membuat satgas dan kita akan bekerja sama dengan Pak PJ Gubernur. Saya akan bekerja sama dengan Danrem. Saya akan bekerja sama dengan OJK dan Bank Indonesia yang ada di wilayah Banten untuk kita sama-sama menghentikan. Nah, saya tidak mau kejadian ini terjadi lagi.